seputar hukum. Ini kita berada di sebuah kantor hukum yang luar biasa sekali, Suliono SH & Partner, bersama dengan direktur utamanya Bapak Suliono SH. Selamat pagi Bapak. Pagi. Nah, di sini kawan-kawan kita akan tanya-tanya dan berbincang sedikit nih seputar hukum. Bagaimana sih sebenarnya proses jual beli tanah itu? Langsung aja yuk kita tanyakan ke Pak Suliono. Nah Pak, di sini saya mau tanya, kalau misalkan mau melakukan jual beli atas tanah yang sudah SHM nih Pak tanahnya, bagaimana sih caranya sampai pada proses balik nama atas nama si pembeli Pak? Jadi begini, untuk proses jual beli tanah yang sudah SHM, alasannya sudah SHM, pertama kita harus mengumpulkan identitas para pihak, artinya penjual dan pembeli. Nah, yang pertama mungkin KTP, KK, terus surat nikah bagi penjual, surat nikah, berikutnya fotokopi SHM sama PBB yang terbaru. Oh, harus terbaru ya Pak? Harus yang terbaru, karena untuk menghitung NCUP China itu untuk menghitung pajaknya. Oke, kalau itu sudah terkumpul semua dari para pihak penjual dan pembeli, baru seorang PPATS, kalau kita pakai PPATS camat atau notaris, baru bisa melakukan transaksi jual beli. Nah, melakukan itu, sebelum itu kita harus bayar pajak dulu. Nah, pajaknya kalau bagi penjual, pajaknya kita harus bayar namanya PBATB. PBATB, nah, kita bayarnya itu beda tipis beda. Oh, jadi bayar berkas formulir dari notaris atau dari PPATS nanti di bawah ada semacam seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini baru kita bayarnya di Bank Jatim. Setelah kita bayar Bank Jatim, baru kita validasi ke Badan Keuangan Daerah. Oh, ini nanti dapatnya dari notaris? Dari notaris atau PPATS. Nah, baru divalidasi ke sana. Setelah kita bayar dari Bank Jatim, bukti pembayarannya dibawa ke apa namanya, ke kantor Dispenda. Setelah itu baru divalidasi. Jadi pembayarannya ini tidak hanya langsung bayar aja. Jadi biasanya kadang-kadang kan ada, kalau zaman dulu kita ke notaris atau kita ke camat, Pak tanahnya dibikin dimurah, dibikin rendah. Tapi kalau sekarang nggak bisa karena Dispenda sendiri sudah tahu, kita kan ada PBB-nya. Ada PBB-nya itu ada nilai tanah. NCUP-nya itu. Nah, nanti kalau kita bikin rendah, dan Dispenda nggak mau, nanti ada namanya verifikasi itu, di verifikasi lapangan. Oh, bener nggak tanah lokasi ini harga tanah sekian. Nah, Dispenda nggak mau seperti itu sekarang. Oh, jadi nanti Dispenda melakukan verifikasi lapangan? Iya, tapi kalau memang sudah sesuai, baru kepala Dispenda sudah menyetujui, ditandatangani. Baru kita bawa ke notaris atau BPATS. Oh, dikembalikan lagi ke notaris? Iya, baru. Formulirnya ini tadi, Pak. Baru terus kita bayar SSP, itu surat pajak yang di kantor pajak. Itu pun juga nunggu waktunya tidak bisa langsung selesai. Nah, baru setelah itu selesai, dibawa ke notaris atau BPATS. Nah, baru dibikinkan akte jual beli, para pihak harus menandatangani. Oh, ini jadi tadi ini dari awal proses pengurusan akta jual beli. Akta jual beli saja. Kalau proses pengurusan beli namanya Pak bagaimana? Setelah akta jual beli selesai dari notaris, baru kita peningkatan untuk balik nama, kita beli formulir di BPN. Ada formulir itu nanti ada diarahkan sama BPN. Formulir itu ada macam-macam, kalau mau balik nama ada warna apa, kuning atau hijau atau merah, tapi di sana ada. Balik panah warnanya apa gitu. Nah, berkas-berkas yang AKJP tadi atau jual beli itu dibawa sama SHM asli. Dibawa ke sana, baru nanti juga di sama resepsionis yang di BBM itu kita dapat cek dulu, kalau sudah selesai
Kalau nanti kita ada tanda terimanya, nah kita tinggal nunggu aja untuk balik nama proses itu. Berarti hanya butuh AJB dan SIM asli, Pak? Iya, hanya AJB dan SIM asli. Itu pun kalau mau, biasanya juga ada pengukuran ulang juga. Ada namanya ZND itu, lokasi tanahnya di mana, sudah timbul hak apa belum. Itu di BPN itu juga, kalau memang belum timbul hak yang lain, ya kita proses. Kadang-kadang kan ada ada berapa SIM ganda. Nah, itu makanya BPN sekarang juga tidak mau kecolongan untuk itu. Ada di ZNT betul-betul diklarifikasi ulang. Jadi SIM ini belum beralih nama atau belum, nah itu baru ketahuan di sana. Kalau memang belum beralih hak, nah itu baru kita ya BPN untuk proses selanjutnya untuk menjadi untuk balik nama itu, dan itu pun sebenarnya tidak lama. Jadi setelah kita mengurusi di BPN tadi, kita tinggal menunggu saja gitu? Kira-kira berapa lama, Pak? Ya, paling cepat 1 minggu, paling sudah selesai. Paling lama 2 minggu lah. Paling lama 2 minggu sudah SIM. Nanti kita terimanya cuma SIM itu aja, yang AJB tadi, yang terjobel itu berkasnya ditinggal di BPN. Jadi hanya 2 minggu sampai kita mendapatkan SIM atas nama pembeli. Jadi yang SIM lama nanti dicoret, diganti nama pembeli baru. Ya, simpel saja. Mungkin ada yang mungkin cukup atau ada yang kurang. Ini Pak, mau tanya lagi nih Pak. Itu tadi kan proses balik nama dari SIM menjadi SIM baru gitu atau sama yang lain. Kalau misalkan dari proses dari Petok D menjadi SIM, Pak, bagaimana Pak caranya? Pekerja itu sama siapa? Oh, misalkan nih Pak, saya punya ayah gitu ya. Kemudian meninggalkan 3 orang anak. Ayah ini sudah meninggal, Pak. Nah, petok dirinya ini mau diurus warisnya gitu, Pak. Ibu masih hidup. Ibunya masih hidup. Ya, pertama-tama harus mengurus surat keterangan waris. Harus mengurus surat keterangan waris dulu di desa atau kelurahan setempat. Nah, ahli warisnya termasuk itu tadi sama seperti tadi, harus butuh kopi petok D, untuk kopi KTP, KK, alwaris semua. Kalau saudaranya 3, ya itu semua sama ibu. Ibu juga harus diikut sertakan juga. Nanti ibu ini dapat bagian waris juga ya, Pak? Iya, sebagai alwaris juga kalau petok di atas nama ayahnya. Setelah sudah selesai surat keterangan waris, baru nanti tanda tangan, kita tanda tangan di desa, di atau di kelurahan. Desa membuatkan surat keterangan waris. Setelah itu, baru kita meningkatkan lagi untuk konversinya, jadi saya harus mengeluarkan kutipan buku letterse. Di sini ya, atas nama ini tadi si ayah, atau nama siapa, terus persil nomor berapa, kelas berapa, luas berapa, ini untuk kelanjutannya. Terus juga diberikan surat keterangan riwayat tanah itu sesuai tadi dia, ada juga isinya buku letterse nomor berapa, persil nomor berapa, kelas tanah apa, luas tanahnya berapa. Itu berikutnya surat pernyataan tidak sengketa, ya sama juga ambil sama lah. Terus sebelah kanan tanahnya siapa, kiri siapa, batas-batasnya itu juga itu harus juga ada tanda tangan semua ahli waris, itu diketahui oleh kepala desa atau kelurahan. Jadi sebelumnya yang membuat desa. Terus berikutnya surat keterangan tanah bekas milik adat. Nah, ini ya sama juga, hampir sama isinya. Berikutnya berita acara pemasangan tanda-tanda batas, tapi ini jarang diisi karena ini kan belum SIM. Nanti kalau mau ditingkatkan menjadi SIM baru kita ukur sama petugas dari BPN sana. Tuh, isinya juga sama, ahli waris semuanya, ada batas tanahnya utara, selatan, timur, barat. Berikutnya surat pernyataan telah memasang tanda batas, ini juga nanti untuk proses ke SIM-nya. Berikutnya lagi surat pertanyaan dikuasai secara fisik. Nah, jadi memang betul-betul tanah ayahnya ini dikuasai, tidak pernah beralih. Nah, itu harus ada surat keterangan. Nah, nanti yang mengetahui juga desa, yang mengingat desa. Tuh, jadi tidak apa namanya, kadang-kadang ada nih tanah kosong,
dia siapa gitu. Padahal bukan anaknya. Nah, itu kita harus bikin ini juga di desa. Terus surat pernyataan dari ahli waris, mana ahli waris? Oh, ya. Ibu sama saudara bertiga itu membuat surat pernyataan betul-betul tanah ini tidak sengketa, betul-betul tidak pernah dijaminkan, tidak pernah dijual seperti itulah. Berikutnya bikin surat pernyataan penguasaan fisik sporadik ini. Nah, setelah itu selesai, ya setelah surat selesai baru kalau ke kecamatan biasanya kalau betul di Kabupaten Tari sih selama ini saya jarang tahu, banyak kan di kecamatan. Jadi dari desa langsung ke kecamatan. Kecamatan. Nah, sama juga ahli waris mau dapat tanah harus bayar pajak juga. Yang ngasih tanah juga bayar pajak. Nah, yang kegiatan BPI itu harus sesuai dengan NGOP yang sekarang juga, BPP yang sekarang juga. Berarti harus BPHT datang ya, Pak ya? Mm-hmm. Itu. Nah, cuman kalau kita ngurus SK di Paris itu ada potongannya. Kalau di daerah umumnya di daerah Jawa Timur ini ada potongan 300 juta. Untuk itu menghitung BPHT waris, BPHT waris itu. Atau kalau BPHTS atau pegawai BPHTS, pegawai notaris sudah ngerti semua, sudah paham semua soal itu. Nanti ini berujungnya pada setelah ya sama tadi sama prosesnya, setelah membayar pajak kita bawa ke dispenda ya. Nah, seperti yang tadi itu sama prosesnya seperti akte jual beli. Oh, berarti nanti juga ke BPN dengan menyerahkan. Kalau itu kalau sudah selesai semuanya Pak BPATB ya. Dibayar pajak dibayar SSB dibayar baru sama tanda tangan. Oh, berarti ini tanda tangannya Pak Camat juga. Pak Camat juga baru setelah itu ditingkatkan menjadi ke mana ke BPN. Nah, itu BPN berkeprensi itu semua dibawa dari awal untuk ditingkatkan menjadi SAM. Nah, itu nanti keluarnya APHB akte pemberian hak bersama itu APHB. Jadi nah, atas nama SAM-nya itu nanti nama ibu sama tiga bersaudara tadi itu. Berarti nanti itu akhirnya keluarnya SHM atas nama keempat orang, empat orang itu ahli warisnya ayah gitu ya. Ahli warisnya dari ayah. Kalau mau dibagi lagi juga bisa, mau dibagi mana tiga, dibagi empat bisa lagi juga. Oh, SHM-nya dibagi jadi milik sendiri-sendiri gitu. Kalau dibalik nama mungkin maunya luasnya 400 meter, maunya ibu 100 meter, yang tiga 100 meter, sama itu juga bisa. Tapi jika juga gitu prosesnya. Seperti yang awal tadi. Kan ini sudah masih orang kot ini masih hidup, mau dibikin transaksi jual beli atau dihibahkan. Bisa maunya ibu menghibahkan saudara bertiga ini, maunya akan A B C D. Yang A B C D menghibahkan ke D. Itu bisa juga prosesnya. Tapi itu gitu proses seperti apa? Dari awal tadi ya, Pak ya. Pajak gitu. Itu. Oh, terima kasih banyak nih Pak, ilmunya sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Ternyata proses pengurusan tanah itu wah sangat panjang dan rumit sekali teman-teman. Jadi semoga ini bisa menjadi ilmu untuk kita bersama, bisa menjadi pengetahuan yang dapat bermanfaat ke depannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya nih Pak Sudarno atas kesempatan berdiskusinya. Mungkin sekian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Lain kali teman-teman juga bisa langsung datang nih ke kantor hukum Siliono SHM Partner, ada di Batu ya Pak ya, ya ada di Jalan Oro-Oro Ombo, Perumahan Green Park nomor 7. Kita tunggu nih kehadiran teman-teman untuk langsung bisa berdiskusi bareng kita di sini. Oke kawan-kawan, sampai jumpa di channel YouTube yang sama di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.